Riga, Riga, Riga. Iya, Bang. Riga, Abang bawa sayur mayur hanya untuk dirimu. Ah, makasih ya, Bang. Tumben amat bawa sayur banyak bener lagi. Eh, aduh. Abang bukannya malam ini harusnya pulang ke rumahnya si Ani ya? Kok Abang pulang kemari? Riga, hari ini adalah hari yang spesial hanya untuk dirimu. Bang Husin, bisa aja. Romantis banget sih, Bang. Nah, ayo kegeeran nih, dong ayo mekar. Itu yang aku suka. Aduh, sayurannya ya. Agak layu sih, tapi gak apa-apa, ayo seneng. Itulah ungkapan cintaku kepadamu, Vero. Ini Rika, Bang! Kenapa Abang sebut-sebut sama Vero? Hah? Ini, gua salah nyebut tadi. Maksud gua Rika tercinta gitu. Kenapa ngomong? Alasan aja! Abang masih nyebut-nyebut sama Vero, kan? Pantes Abang pulang kemari. Pasti Abang di rumah Ani juga begitu, kan? Salah panggil, kan? Ani jadi Vero, gitu kan, Bang? Lah, sana Abang pergi aja. Sana Abang temuin Vero, sana! Rika, udah tenang dulu, Rika. Gua mau mandi dulu. Masa sebelum ketemu Vero belum mandi? Abang emang niat banget mau ketemu Vero ya? Abang emang nyebelin. Bodoh amat. Sana, pergi ketemu Vero! Rika, tapi... Ya. Rika. Kok duit gua diambil? Rika. Bodoh. Sana pergi ketemu sama Vero. Kali aja Abang ditraktir. Apes banget sih gua. Ayo, adik-adik, jangan menghindar. Kami hanya ingin bicara sejenak dengan kalian. Adik tidak perlu takut. Kami hanya ingin bicara sejenak dengan kalian. Teman, bukan tarik di situ, bantu tarik saya. Om, lepasin Om. Om, lepasin Om. Aduh, badan saya sakit sekali. Idih, kenapa jadi tidur-tiduran? Bangun. Adek-adek, ayo bangun. Bangun sayang, bangun. Ayo bangun. Aduh, kalian tidak apa-apa kan? Sakit sekali. Maafkan teman-teman paman ya. Ya, bisa uang jajan, Om. Apa ini? Idih, memangnya saya ini pemulung. Adik-adik, dengarkanlah ya. Saya ini preman yang terhormat dan bermartabat. Emangnya Om mau apa? Om mau malak kita kan ya? Paman Racing bukan mau memalak kalian. Ini barang-barangnya, ayo ambil. Ini uangnya, ayo. Ini jam tangannya. Paman Racing hanya ingin memberikan kalian uang jajan. Ayo ambil, tidak apa-apa. Ayo. Nah, kamu juga. Akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Om? Syaratnya kalian harus belajar mengaji di musala itu. Tapi kalau kalian berani kabur, maka kedua paman ini akan mengikuti kalian sampai rumah kalian.
jikalau nantinya akan terjadi apa-apa dengan kalian, Paman Resing tidak bertanggung jawab. Iya Om, iya. Kita janji gak kabur kok. Ini kita langsung mau ngaji. Anak pintar. Ayo jalan. Ayo, 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 ayo. Ayo. Mana itu si Maman? Maman! Maman! Hadapin gue! Jangan pengecut lo! Saya teh lagi males ngadepin si Sarop. Bisa-bisa saya yang jadi Sarop. Biarin aja dia ngomong apa juga. Beraninya lo sama cucu gue lo! Gue harus bikin perhitungan sama lo! Maman! Hah? Sarop. Deh, gedor pintunya. Bukan digedor, Be. Diketok terus ngucapin salam. Iya, gue tahu, cepetan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Boni. Nggak ada jawaban, Beh. Udah lo gedor sekarang. Kagak usah digedor pintunya. Bah. Kadang orang dewasa, tingkahnya bisa jadi kayak anak-anak. Kalah dewasa sama anak-anak. Yang salah siapa, nyalahin siapa. Tadi lu masuk sendirian aja. Oh, Babe ikut aja. Pate, cepat masuk. Kalau mau bertamu, kudu ada niat. Jangan ada paksaan. Gua juga kemarin kagak ada niat, anterin Fatih doang. Beh, pasti duluan. Duh, pada kemana ya? Kok rumah sepi-sepi banget? Duh, ada Bang Husin gak ya? Kumpul-kumpulin dulu dah. Kali aja bisa dapat hadiah umroh kayak si rambut mekar. Dia aja bisa umroh, masa gua kagak? Kayaknya gak ada nih. Ini ada deh. Susah banget. Sepi amat sih. Gak ada orang apa? Kayak suara si Ani. Mau ngapain dia kemari? Pada kemana ya? Hai! Ngintip-ngintipin rumah gua. Kemarin gua ngintip-ngintipin rumah lo, lo marah-marah lo. Udah deh. Sekarang aku mau tanya, Bang Husin di mana? Hah? Ada enggak di dalam? Enggak ada, udah pergi. Kemana? Ya udah pergi aja, gua usir. Hah? Apa? Ya tapi kemana dong? Lu repot banget sih, Ani. Lu kan udah sia-siain Bang Husin, ngapain nyari Bang Husin lagi sih? Ya iya sih. Aduh. Bang Husin di mana? Lagi gue suruh ketemuan sama si Vero. Apa? Ketemu sama Vero? Aduh, Rika, otak kamu tuh di mana sih? Hah? Dengan kamu nyuruh Bang Husin ketemu sama Vero, sama aja kamu itu mengizinkan hubungan mereka. Emangnya begitu, Ani? Ya iyalah, Rika. Aduh, ya udah deh, kalau gitu lu tungguin rumah gue ya. Gue cari Bang Husin dulu ya. Ya, aku jagain rumah kamu. Ngapain aku jagain? Kurang kerjaan banget. Rika, aku ikut. Lu apaan sih? Udah, lu nungguin rumah gue aja. Sini. Lu ngeselin amat sih. Harusnya bilang dari tadi. Yaudah, gue ngunci pintu dulu. Makanya, kalau pergi-pergi itu rumah dikunci. Jangan main kabur-kabur aja. Kan gue pikir lu kagak ikut. Pusing. Ani.
Non, sebenarnya kita teh mau jalan kemana sih, Non? Dari tadi muter-muter terus jalan ini. Ini udah kayak 4 kalinya lu, Non. Udah, Pak, jalan terus aja ya. Iya, Non. Oh ya, Non. Apa Non Chelsea mau saya antar ke kampungnya Fatih lagi? Jangan-jangan, Pak, jangan. Jangan ke sana. Ntar kalau Opa tahu bisa-bisa Opa marah banget. Ya udah tuh, Non. Non Chelsea, sebenarnya saya teh kasihan sama Non Chelsea. Bos Master teh terlalu keras mendidik Non Chelsea. Tapi sebenarnya Bos Master teh sayang banget sama Non Chelsea. Non, di belakang mobil kita sepertinya ada motornya Den Doni, Non. Non Chelsea, sebenarnya saya teh kasihan sama Non Chelsea. Bos Master teh terlalu keras mendidik Non Chelsea. Tapi sebenarnya Bos Master teh sayang banget sama Non Chelsea. Non, di belakang mobil kita sepertinya ada motornya Den Doni, Non. Biarin aja, Pak. Baik, Non. Gue gak habis pikir sama Chelsea. Gue udah terlalu baik sama dia, tapi masih aja Fatih yang dibelain. Ini semua gara-gara Fatih. Dia udah ganggu hidup gue. Kagak apa-apa. Belum juga diperiksa, Bah. Gue udah bisa rasain. Lu baik-baik aja. Nggak perlu pegang dada. Kayak orang mau mati aja. Alhamdulillah, kalau gitu, Bah. Gue tahu maksud lu. Lu memang sengaja, kan? Biar Agi sama gue ketemu. Biar bisa ngomong baik-baik. Iya, Bah. Saya minta maaf. Habisnya cuma ini caranya. Supaya Babe Agi sama Abah Uni mau ketemu. Iya. Memang lu anak yang baik. Seharusnya orang dewasa itu perlu banyak belajar ketulusan dari seorang anak-anak. Tapi, Bah. Maaf, saya gagal bawa Babe ke dalam. Gagal apa-apa. Nanti juga Anggi sadar sendiri. Sial! Bayar mahal-mahal. Sial! Apaan yang sial? Apanya sial? Bos, si Mamon udah ketemu, bos. Kita ngapain lagi, bos? Kita pulang aja ya. Lu dengar berdua ya? Iya, bos. Pokoknya, si Mamon harus ketemu hari ini juga. Iya, bos. Ya udah lo jangan diem aja, cari sekitar sini. Iya, bos, saya cari, bos. Iya, bos. Pasti ada. Iya. Mana ya? Minggir gue mau nyari ya. Sini. Cari kelompok itu. Iya, bos. Cari ya, bos. Aduh. Kagak ketemu, bos. Iya, bos. Cari. Iya, bos. Iya, bos. Ketemu, bos. Iya, bos.